Kal, kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan dong. Jangan bikin orang takut. Apaan sih? Ya, kalau kalian takut ngapain kalian ikutin aku? Wow. Miss. Bener juga sih. Ikut-ikut aja sih. Wow, Miss, tuh Kak Lala ngapain ya? Ngotak-ngatik motor orang. Oh, aku tahu. Kak Lala lagi ngotak-ngatik motornya Ustadz Musa. Makanya motor Ustadz Musa nggak bisa jalan. Jalannya malah mundur. Ya kan? Bener banget tuh. Emang Kak Lala bisa ngotak-ngatik? Mana bisa, Di? Nggak mungkin. Palingan Kak Lala mau benerin motornya, nggak mungkin Kak Lala ngelakuin kayak gitu. Itu kan dosanya besar. Hah? Itu kan kata-kata. Wow. Miss. Orang seusil Kak Lala mau benerin motor orang, man. Mending sekarang kita aduin hal ini ke Al-Mukarram. Haji Badrun, pemegang kunci motor. Surga. Ika, ayo, yuk. Assalamualaikum. Kak, iya juga sih. Benar juga kata si Sophia Melukman. Kalau emangnya Mas Elang mau benerin motor kamu, please. Gak mungkin tuh bawa pergi motornya itu mindik-mindik. Kayak maling, itu. Benar, berarti benar dong tuduhannya si Sobri. Waduh, masalah Kak Lang sama Al-Mukarram. Haji, Badrun, pemegang kunci sorge. Benar, di sorge. Sorge. Makin runyam ini. Ayo, ibu-ibu seger. Ada tomat cabai barangi. Sekarang kita nggak tenang deh, gara-gara ada orang misterius itu. Makanya yang punya anak tuh dijaga, takutnya nanti itu diculik. Loh, ini ngomong apa toh? Kok soal culik-menculik? Hoak ya? Memangnya korbannya siapa? Sudah ada belum? Alhamdulillah sih Bu, belum ada korban. Tapi kita hati-hati aja. Talking, orang yang dimaksud yang pakai baju hitam-hitam, yang ayah jubahna. Terus sambil bawa gembolan hitam, bukan mader-mader. Kok Bang Mumin bisa tahu sih? Iya, yes, mader. Barusan teh urang nak liwat. Tuh, dari sana, terus ke sana. Oh. Astagfirullahaladzim! Ya ampun! Ayah naon, Ibu Gendis. Nggak apa-apa. Mohon maaf ya. Saya enggak lihat tadi, hanya bingung. Ternyata saya mbak uangnya 20.000. Nah terus gimana ini belanjanya? Ngebon dulu ya Bang Mukmin ya, yang baik hati ya. I am sorry, Mader Gendis. Today, no cash bond. Sebab modalnya teh lagi pas-pasan, seret pisan. Ternyata enggak setia dia. Saya ngambil uang dulu ya, maaf loh, ditunggu ya. Matur nuwun, ditunggu nggih. Iya. Subhanallah. Ini kenapa pesantren berantakan begini kagak rapi? Lihat apaan sih? Al-Mukarram, Haji, Badrun, pemegang kunci surga. Innalillahi, makanya mata dipakai jangan taruh di kamar. Ini berantakan ini. Sapu ini benar yang bersih. Tempat sampah lo bersihin semua. Sampai kagak. Bikin malu aja. Afwan Al-Mukarram, Haji, Badrun, pemegang kunci surga. Itu kan emang tong sampah. Astagfirullahaladzim, tong. Maksud gue ini tong sampah lo bersihin juga. Susah aman sih dikasih taunya. Ini ngerusak pemandangan. Pesantren jadi jelek. Pakai rapiin, saya bersihin. Bakar kayak di mana nih sampahnya? Ya pada ngelawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Mundur. Op, nah, stop. Ngapain sih buru-buru, ha? Ini pasti mau ribut nih. Mau cari masalah nih. Aduh, Kak Hanafi, Kak Wawan, kita bukan mau cari ribut. Tapi kita mau ketemu sama Al-Mukarram, Haji Badrun, pemegang kunci surga. Gak bisa. Al-Mukarram, Haji Badrun, pemegang kunci surga, saat ini sedang sibuk. Lu berdua pada minggir. Mari. Ini calon penghuni surga, harus dimari. Ya, Al-Mukarram. Oh, gitu, siap. Sini, yang benar sini. Assalamualaikum.
enak aja 3 kali. Nah. Assalamualaikum Al-Mukarram Haji 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 Badrun pemegang kunci surga. Ujung-ujungnya duit nih. Kasih. Kasih kabar. Udah cu, gak usah banyak banyak. Ini ada apa nih? Ada apa? Kata si Bogor rapi tenang kita, kita telat. Al-Mukarram Haji 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 Badrun pemegang kunci surga, kita mau laporan bahwa Kak Elang telah ngerusak motor pesantren. Coba kasih tahu di mana TKP-nya nih calon penghuni surga. Tempatnya adalah di dekat gerbang Al-Mukarram Haji 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 Badrun pemegang kunci surga. Ayo, tunjukin sama gua. Sono kita. Yuk, sana. Ayo, cepat. Yuk, di sini. Waduh.